dan Pak Wakil Kota Batang serta seluruh segenap badan pelaksana pekan olahraga Provinsi Banten yang keenam ini. Selamat kebangkitan berolahraga di tanah Banten ini. Atlet-atlet yang berprestasi untuk nanti kita persiapkan kepada agenda besar nasional PON nasional kita yang 2024 akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara, bukan olahraga nasional yang ke-21. Dan juga kita berharap dengan kita lakukan event ini akan juga ada atlet-atlet kiprahnya tidak saja dalam provinsi, kemudian nasional, bahkan kita berharap berkiprah di dunia internasional. Itu harapannya. Ketanggapannya gimana nih Pak dengan pagelaran pembukaan yang dibuat oleh Kota Tangerang sendiri? Ini pembukaan yang luar biasa. Saya mengapresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan juga kepada Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati se-Provinsi Banten atas segenap kebersatuan kita bersama-sama untuk memajukan olahraga di Provinsi Banten. Karena olahraga itu di samping prestasi juga akan buat kita memiliki sportivitas, daya juang, terus semangat yang gigih dan tadi disimpulkan dengan api yang tak kunjung padam. Adakah penampilan yang menarik perhatian Pak PJ sendiri? Oh, menarik semua. Semua menarik, luar biasa saya pikir. Terima kasih suguhan yang luar biasa ini. Persembahan kita untuk masyarakat Banten, masyarakat Indonesia, dan katanya tentu dengan media-media yang sekarang begitu canggihnya, dunia internasional melihat Kota Tangerang saat ini. Euforianya ini apakah akan berlanjut sampai akhir korprov, Pak? Siap. Euforia saat ini, euforianya apakah berlanjut sampai akhir korprov nanti? Harapannya euforianya akan berlangsung sampai akhir acara. Oh iya tentu, ini kan satu semangat yang terus terjaga, karena pada olahraga itu akan kita dengan segenap cabang olahraganya memotivasi kita dan terus-menerus akan ini kita jaga semangat. Mudah-mudahan dengan bersemangat olahraga ini, dengan prinsip-prinsip olahragaan itu kita akan menjadi modal kita dalam membangun Banten, baik fisik maupun non-fisik. Oke? Okay? Itu sembari langsung bisa kita gunakan, ada beberapa yang itu hanya setting teknis. Oke. Okay. Tadi ada 8 atlet dari Kota Tangerang yang internasional. Itu pembinaan di Banten sendiri seperti apa, Gus? Oh iya, kita terus-menerus melakukan pembinaan itu dan
prestasi ini juga dipersembahkan oleh individunya ya, oleh keluarga, kemudian berjenjang, ada pembinaan-pembinaan pada tingkat-tingkatannya, dan atas prestasi-prestasi itu maka kita juga selalu bersama. Ada satu kesempatan saya sendiri secara individu berkunjung ke sebuah sekolah yang ada sekolah itu muridnya berprestasi secara internasional. Nah, kita mendukungnya. Oke, Pak Gub mengucapkan selamat bertanding dan sukses pada atlet. Oh ya, tentu ya. Kita sama-sama sampaikan selamat bertanding kepada para atlet. Jaga sportivitas, berprestasi semaksimal mungkin. Indonesia maju, didukung dari Banten. Terima kasih. Terima kasih, Pak.